dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas yang tertib dan kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat, baik itu yang merayakan Natal maupun yang menikmati libur tahun baru 2019, jajaran personil Polsek Tanjung Duren melakukan apel gelar pasukan bersama 4 pilar yang dipimpin langsung oleh Wakapolsek Tanjung Duren AKP Riz di kawasan Podomoro City, Jalan S. Parman, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Demikian dilaporkan oleh Humas Polsek Tanjung Duren. Salam Jakarta.